Tante udah bebas, Tan. Kok gak bareng Om Hadi, Tante? Iya, Om Hadi mana, Tan? Bangun sayang, ini ibu nih. Aku gak ada ngomong sama tante. Kabarin aku kalau anak tante kenapa-napa. Iya, tadi rumah sakit tante gak tahu. Kan bisa datang ke penjara kasih tahu tante. Kalian tuh kenapa kayak begini sama tante? Tante tenang dulu ya. Kita gak ada maksud buat sembunyiin dari tante kok. Ya tante, kita sama sekali gak ada maksud apa-apa buat gak ngasih tahu tante kalau Alif masuk rumah sakit. Dibarang mewakilin semuanya, kita minta maaf ya tante. Karena kita gak mau bikin tante sama Om Hadi khawatir nanti. Malah jadi sakit nanti di penjara. Seharusnya kalian itu kasih tahu tante Alif. Tante ini kan buat siapa-siapanya Alif. Tapi ibunya Alif. Kalian menutup-tutupi semuanya. Ini udah gagal namanya. Semoga saja hubungan Anggi, Hadi sama kelima keponakannya jadi hancur. Jadi gak bakal ada lagi yang ngalangi keinginan aku buat nikahin Anggi. Ibu orang tuanya dari Alif? Iya. Ibu ditunggu di ruangannya, dokter mau bicara. Dia di mana? Saturasi oksigen Alif itu sangat rendah sekali, Bu. Dan ini sangat membahayakan untuk dirinya. Saya sudah pantau kondisinya. Alif sepertinya terkena infeksi, Bu. Dan kemungkinan itu efek samping dari transfusi darah. Jadi sebaiknya Alif dipindahkan ke ruangan ICU ya, supaya dia bisa mendapatkan penanganan yang maksimal dan intensif. Ya teh kan gak ada pilihan lain dok, lakuin aja apa yang harus dilakukan, yang penting anak saya teh sehat. Baik Bu, tapi biaya ICU perharinya itu bisa mencapai 2 juta Bu. Itu sudah termasuk oksigen dan obat-obatan lainnya. Iya teh 2 juta per hari. Ya Allah, uang dari mana tuh? Red. Iya mbah. Udah nemu belum? Belum nih mbah. Lagi nyari nih kita nih. Bagaimana? Iya belum atuh. Nggak nemu-nemu ini. Tahu mental kemana tuh bar. Yaudah mbah. Balik dulu yuk. Perut saya lapar. Lagi pula badan saya lengket. Nanti kita lanjut cari lagi ya, Mbah. Ya sudah, kita pulang dulu. Ya. Iya, Mbah. Tos dahar, kita balik deh ke dia. Iya, Mbah. Kita ya, cari sampai ketemu. Ya. Ya, ya. Ya. Ini lagi. Kita naon? Surat perjanjian.
Kalau Neng Anggi mau menikah sama saya sekarang, pengobatan rumah sakit Alif saya tanggung. Alif akan mendapatkan pengobatan yang luar biasa, yang bagus, sampai sembuh. Dan Neng Anggi menjadi perempuan yang sangat bahagia karena menikah dengan juragan perancis.